pagi sobat-sobat semuanya, apa kabar nih kalian semuanya? Seperti janji gue sebelumnya, kalau gue bakalan memperbanyak konten-konten gue tentang pemandangan alam atau wisata alam ya. Nah, pagi ini gue lagi ada di daerah Sentul nih, dan gue mau ke Curug atau air terjun. Curugnya itu namanya Curug Luwi Hejo. Kalian tahu dong curugnya, itu yang katanya banyak banget retribusi-retribusi atau pungutan-pungutan, bayar-bayar ini, bayar itu. Maka dari itu, ini gue udah deket banget nih, tinggal jaraknya tinggal sekitar 10 km lagi menuju ke Curug Luwi Hejo-nya. Kita lihat aja, yuk guys. Itu yang di belakang gue tuh, ada pemuda dua orang. Itu dia bilangnya pungutan pemberdayaan lingkungan atau apa gitu. Bayarnya sih ikhlasnya sih. Akhirnya nyampe juga, ini loket resminya ya guys. Ini ada dua nih, untuk orang, ini yang warna biru nih atau hijau. Ini per orangnya masuknya Rp15.000, kalau parkir motor kayak gini nih. Kalau motor itu Rp10.000, dan untuk mobil Rp15.000. Setelah dari sini, ini kan parkir motor tadi taruh di sana, nggak boleh turun ke bawah nih. Jadi kita harus jalan ke sana. Nah guys, ini gue udah jalan sekitar kurang lebih 300 meter dari atas. Bisa kalian lihat sendiri di jalur jalannya kayak gimana. Nggak bagus, makanya motor nggak boleh lewat sini, sampai sana doang. Nah, di depan sana nanti ada loket lagi nih, bayar lagi tiketnya untuk masuk ke Curug Luwi Hejo sama Curug Barong itu Rp25.000. Nih gambarnya nih. Tiket pos tiket 50 meter. Terus kalau ini di sini sih tulisannya sarana Luwi Hejo Riverside, ada kolam pemandian, area camping, dermaga, toilet gratis tuh ke bawah. Emang gue gak kesana, gue mau ke Curug, gue mau main air. Yuk ah. Oke, ini udah sampai di pos tiket terakhir ya. Ini bayar lagi guys, untuk per orangnya bayarnya Rp25.000. Nah ini katanya ini tiket Rp25.000 ini udah termasuk semua curugnya, tapi curugnya ini Curug Barong, Curug Luwi Hejo, Curug Luwi Cepet, sama Curug Luwi Liuk. Tadi sih disaranin sama abangnya ke Barong dulu ke atas dan nanti ke bawah langsung ke Hejo, katanya di Curug Luwi Hejonya udah rame banget katanya. Nah, kita lihat aja yuk. Kalau itu pos tiket kedua nih guys, kalian cukup tunjukin tiket yang udah dibeli aja nih untuk lanjut ke jalan selanjutnya. Kedengeran bunyi air nih. Oh, itu di bawah. Itu Luwi Hejo kali ya. Aduh, ini udah jalan kaki sekitar 20 menit ya. Belum nyampe juga ke satu curug pun. Udah gitu nanjak terus. Ya, kita di biasalah. Gimana nih? Ini kayak loket pos tiket. Akhirnya turunan juga. Oke, pas turun ini nemu dua jalur ya. Ada yang ke sana. Terus ada yang ke sana. Nah, ini gua lebih pilih ke sini aja deh. Saat ini gue lagi ada di Luwi Cepet namanya. Tadi nanya sama orang,
Jadi kalau mau ke atas lagi itu bisa, itu namanya yang Nui Liat itu guys. Curug yang di atas Louis Lip. Penasaran kan? Yuk, ikutin terus. Akhirnya nyampe juga di Louis Lip. Deket juga dari Louis cepet, kirain jauh. Ternyata di sini ramai juga ya guys. Ya udah deh, gue mau nyebur, gue mau main air ya. Jadi pengen ikutan loncat deh, kayaknya seru. Seru juga loncat, kalau dari bawah gini kelihatannya sih pendek, tapi pas udah di atas itu kelihatannya tinggi banget, ada kali 6 meter. Thank you.
Guys, akhirnya puas banget bisa sampai ke Louis Liat, lihat apa? Liat. Louis Liatnya. Suruh kita ada di sana. Lihat sendiri kan tadi gue loncat dari ketinggian 6-8 meter gitu. Itu menegangkan banget sih, dan kolamnya juga dalam banget. 5-6 meter ke dalam pun juga ada mungkin. Pokoknya kalian yang pengen main air, suka banget dengan curug, air terjun, wajib banget ke sini. Louis Hejo, wah mantep deh pokoknya. Sekarang perjalanan gue mau balik ke curug yang pertama, yaitu Louis Hejonya. Tadi nggak ke sana, jadi langsung ke sini. Guys, untuk jalur balik ke Louis Hejonya, ini gue nggak melalui jalur yang awal, tapi beda jalur. Ini sih view-nya keren banget dari atas ketinggian. Mantap. Satu hal yang menyenangkan balik ke Louis Hejo lewat jalur ini adalah treknya turunan terus, jadi nggak capek-capek banget. Oke, kita udah nyampe di Louis Hejo nih. Tuh depan Louis Hejo. Oke, teman-teman semua, usai sudah explore gua atau jalan-jalan gua di Taman Wisata Louis Hejo ini nih, di daerah Sentul. Menurut kalian gimana pemandangannya? Indah kan? Menurut kalian juga bagaimana tentang berkali-kalinya biaya retribusi yang harus dikeluarkan? Tulis ya opini atau pendapat kalian di bawah ini. Jangan lupa juga nih, jika kalian suka vlog gue, please banget untuk subscribe, di like juga ya. Karena gue nanti bakalan memberikan vlog-vlog yang lebih bagus tentang alam deh pokoknya. Oke, sekarang gue mau balik, udah sore, udah 4 jam ya di sini ya. Sampai ketemu lagi guys.